Diulang lagi ya. Babul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ya karim. Babul ilm. Bab-bab ilmu, thawabul ilmi wal ulama wa fadlihim. Wa fadluhum. Thawabul ilmi, pahala ilmu wal ulama'i dan ulama' wa fadluhum, dan bab keutamaan ulama'. Babu thawabil ilmi wal ulama' wa babu fadlihim fadluhum. Qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Syahid Allah telah bersaksi annahu bahwasanya la ilaha tidak ada yang berhak disembah illahu selain Allah, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang punya ilmu. Bada Allah memulai binafsi dengan zat Allah asy-syarifati yang mulia, wa thamma wa thanna, dan Allah menomorduakan menyebut nomor dua bil malaikati dengan para malaikat, wa thalatha dan menomor tigakan bi ulil ilmi dengan orang-orang yang punya ilmu. Wa nahika dan cukuplah bagi engkau bidzalika dengan penyebutan tersebut fadlan keutamaan wa syarafan dan kemuliaan. Di Allah bersaksi. Allah bersaksi itu bagaimana maksudnya? Kalau dalam pengadilan saksi, ya, ini ada saksi. Saksi itu maksudnya bukti, bukti kebenaran atau bukti atas kebenaran sesuatu. Namanya apa? Saksi. Kalau Allah bersaksi, maknanya bagaimana? Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya ringkasnya, bahasa mudahnya itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, sedangkan pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya. Sebagaimana saksi mengetahui satu kejadian, maka dia berhak jadi saksi atas kejadian itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada di alam semesta ini. Dan Allah telah bersaksi, maknanya ya, telah menyatakan sebab ilmunya yang meliputi segala-galanya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini persaksian teragung. Saya jadi saksi bahwa Fulan hadir di pengajian habis asar ini. Kamu kok bisa bersaksi begitu? Nah, saya tahu kok. Dan Fulan juga hadir. Kamu kok jadi saksi begitu? Nah, saya tahu kok. Nah, Allah bersaksi karena Allah tahu segala-galanya. Kalau Allah sudah bersaksi, maknanya tidak mungkin terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang disaksikan Allah itu. Allah tahu segala-galanya. Tidak boleh dikatakan mungkin ada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak tahu. Tidak mungkin, Allah tahu segala-galanya. Kalau Allah sudah mengatakan tidak ada, ya betul-betul tidak ada.
Dan juga para malaikat bersaksi. Para malaikat ini makhluk-makhluk yang suci, yang jauh daripada kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia. Manusia ini punya kelemahan-kelemahan. Di antaranya adalah mudah lupa, pikirannya dipengaruhi oleh nafsunya. Manusia itu banyak kelemahannya. Tapi malaikat itu tidak. Malaikat tidak punya nafsu, tidak punya sakit, tidak punya lupa. Sempurna, makhluk-makhluk yang sempurna. Para malaikat bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian orang-orang ahli ilmu juga bersaksi. Orang-orang ahli ilmu, walaupun mereka ini manusia, tapi karena ilmu itu mereka itu layak persaksiannya itu dijadikan setingkat dengan para malaikat. Jadi ilmu itu yang membuat orang itu pendapatnya itu setingkat dengan malaikat. Ilmu apa maksudnya ini? Ini bukan ilmu kimia, biologi, fisika, itu bukan. Maksudnya ilmu yang bersumber dari para nabi, para nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun ahli ilmu ini manusia, tapi karena dia itu punya hubungan dengan para nabi, dan para nabi itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, maka persaksiannya ulul ilmi itu jadi istimewa, sehingga setingkat dan persaksiannya para malaikat. Ini yang pertama kali yang harus kamu pahami. Kemudian yang kedua yang harus kamu pahami dari ayat ini, bagaimana kesaksian para ahli ilmu itu begitu dihargai sekali oleh Allah SWT itu, sehingga kesaksiannya itu dijadikan bebarengan dengan kesaksian malaikat, bahkan bebarengan dengan kesaksian Allahu Jalla Jalaluhu. Seolah-olah ahli ilmu itu, kalau kamu ikut ahli ilmi, berarti sama juga dengan ikut para malaikat. Kalau kamu ikut para malaikat, sama juga dengan kamu itu mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ahli ilmu mengatakan iya, berarti itu malaikat mengatakan iya, dan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiyakan juga. Ini kedudukannya ahli ilmu itu kayak begitu itu. Karena ahli ilmu itu, ilmu agama maksudnya itu cuman menyampaikan perintah Allah. Maka menentang para ulama itu sama saja dengan menentang Tuhan. Maka memuliakan para ulama itu adalah perkara yang wajib. Sama-sama manusia, ya sama-sama manusia, tapi mereka itu membawa pesan dari Allah. Menentang ulama berarti menentang Allah. Maka bahaya. Tentu saja kalau ulama itu konsekuen, ya, menyampaikan apa adanya, mayuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa taat kepada rasul berarti taat kepada Allah.
Barang siapa taat kepada ulama, berarti taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa taat amir, di antara amir itu para ulama. Di antara maknanya amir itu para ulama. Barang siapa taat pada amir, berarti taat kepada Rasul. Taat pada Rasul, berarti taat pada Allah. Sekali lagi, kalau ulama itu konsekuen loh. Bukan ulama yang terus ngarang sendiri, tidak begitu. Kalau ulama itu betul-betul menyampaikan dari Rasul, yaitu menentang ulama berarti menentang Rasul. Orang yang menentang Rasul dihancurkan oleh Allah. Orang yang menentang warisnya Rasul, para ulama, akan dihancurkan juga. Maka kalau kamu itu ingin hebat, jadikan diri kamu itu jadi ulama. Ulama yang betul-betul mewarisi ilmunya Nabi. Maka kamu akan jadi orang yang dibela oleh Allah. Menentang kamu, menentang Allah berarti. Maka kita punya sejarah 1400 tahun. Bagaimana nasibnya orang-orang yang menentang para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama hak ini. Oh, hancur semuanya. Sebagaimana orang-orang yang menentang para nabi. Tapi setan ini pandai. Setan itu pandai. Bagaimana ulama itu dipisah dengan nabi. Ya. Sehingga namanya masih ulama, tapi sebetulnya sudah tidak mewarisi ilmunya Nabi, tidak mewarisi kehidupan Nabi, sehingga akhirnya barokahnya para Nabi itu tidak tampak di dalam kehidupan mereka. Maka kamu ngaji di pondok itu untuk apa? Untuk inilah maksudnya, biar jadi pewarisnya para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ciri khasnya ilmunya para nabi itu bagaimana? Ilmu yang mengakibatkan takut kepada Allah. Itu ilmunya para nabi itu. Innama yakhshallahu yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau dalam hati itu tidak ada rasa takut kepada Allah, itu bukan ulama itu. Itu penceramah. Itu namanya penulis kitab, bukan ulama. Ulama itu ilmunya itu ciri khasnya membuat dia takut pada Allah. Takut kepada Allah, tidak maksiat. Menjaga tertib agama, banyak nangis waktu malam, puasa waktu siang, waktu orang tertawa. Dia menangis, waktu orang tidur mereka bangun, waktu orang makan mereka puasa, waktu orang lalai mereka ingat. Ini tandanya ilmu warisan para nabi. Sepeda motor dari Jepang ada tandanya itu. Starter seng itu. Katanya dari Jepang Yamaha kok gludak gludak gludak. Oh, dari Pak Hamdani ini, bukan dari Jepang ini. Ya begitu juga ilmu kok tidak membuat orang itu takut pada Allah, takwa kepada Allah. Itu bukan warisan para nabi itu. Loh, saya baca Quran, Quran kan warisan nabi. Iya.
yang kamu warisi baru lafadznya Quran, belum hakikatnya Quran. Kalau yang kamu paham itu hakikatnya Quran yang mewarisi, pasti timbul rasa takut kepada Allah. Terus setelah takut, mengamalkan agama Allah. Terus setelah itu, mendakwahkan agama. Karena Nabi itu ketika menerima Iqra terus dakwah. Maka ilmu yang tidak membuat orang dakwah itu juga itu ilmu yang bukan warisannya para nabi itu. Ya, taruhlah itu warisan para nabi, tapi warisan yang belum sempurna. Ibaratnya kita mewarisi sepeda motor itu baru dapat bannya saja atau dapat businya saja. Kalau sepeda motor beneran ya bisa dinaiki. Ini dapat ilmu kok enggak mau dakwah. Oh, itu baru bannya tok dan atau pentilnya tok itu. Kalau memang ilmu warisan nabi betul komplit, mesti dakwah. Contohnya siapa? Contohnya para sahabat, dakwah semua. Kok bisa tahu ini perintah? Ini cerita dalam Quran, kuntum khairu ummatin ini adalah para sahabat dakwah kabeh. Dia ini ahli ilmu tapi tidak mau dakwah. Oh, dapat pentilnya. Kalau ahli ilmu mesti takut pada Allah, mesti amal dan mesti dakwah. Para nabi itu dakwahnya bi amwalikum wa anfusikum. Maka pewarisnya para nabi juga bi amwalikum wa anfusikum. Kalau ayah saya kirim duit, ya nanti saya akan keluar 40 hari. Kalau ayah saya enggak mau kirim duit, ya salahnya dia sendiri, anaknya enggak mau dakwah. Nah, ini warisan santri bukan warisan nabi itu. Anakmu baik enggak ngirim duit, salahnya sendiri anaknya nakal. Ini bukan warisan para nabi. Warisan para nabi itu enggak bergantung sama ayahnya sama ibunya. Insyaallah. Orang-orang anaknya nakal dibiayai. Saya mau keluar malah enggak dibiayai. Ayah apa itu? Lah kamu itu lah anak apa kamu itu? La haula wala quwata illa billah. Wa qala ta'ala tilkal amsalun nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-'alimun. Lalu perumpamaan-perumpamaan tersebut yang telah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, nadribuha, aku jadikan perumpamaan-perumpamaan itu linnasi untuk manusia. Tetapi wa ma yaqiluha tidak akan bisa memahami amsal tersebut illal alimun, kecuali orang-orang alim. Yang bisa paham Quran itu hanya orang-orang alim. Kalau orang tidak alim taunya cuma terjemahan Departemen Agama, kok mau memahami Quran ya jauh. Minimalnya orang alim itu, syarat pertama minimal orang alim itu, ngerti kamu? Kalau mau nafsirkan Quran itu minimalnya syaratnya itu apa? Harus hafidz Quran. Kalau enggak hafidz Quran itu enggak layak itu. Zaman dulu itu enggak ada ulama enggak hafidz Quran itu enggak ada. Ngerti kamu? Dia itu orang alim tapi enggak hafidz Quran. Oh, tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat.
Nah, orang itu kalau enggak hafid Quran, memahami Quran nanti anu perasaannya benar tapi keliru. Karena Quran itu sambung menyambung satu sama lain. Termasuk sebabnya aliran-aliran sesat, pendapat-pendapat yang sesat itu karena apa? Enggak hafid Quran. Jadi ayat ini dipegang, ayat yang lain enggak ngerti ya. Ternyata keliru. Bahkan tidak layak untuk menafsirkan Quran orang yang tidak punya pengetahuan yang luas mengenai sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu tafsir pertama dari Quran. Bahkan tidak layak untuk bercerita Quran kecuali orang-orang yang punya pengetahuan yang luas mengenai kehidupan para sahabat. Karena mereka lah orang yang menerima Al-Quran pertama yang sudah diceritakan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses. Bahkan tidak layak menafsirkan Quran kecuali orang-orang yang punya pengetahuan yang mendalam mengenai pendapat para ulama-ulama ahli Quran. Orang mau jadi dokter seumur hidup kumpulnya itu sejak kecil kumpulnya petani. Tahu-tahu dia ngaku jadi dokter. Ada orang percaya? Ya enggak bisa. Kalau orang itu duduk di fakultas kedokteran, kumpulnya para dokter-dokter, 10 tahun baru layak jadi dokter. Begitu juga orang enggak pernah ngaji, enggak pernah di pesantren, enggak pernah kumpul ulama-ulama ahli. Tahu-tahu jadi mufasir. Itu nanti ya banyak keliru. Betul ini, Pak. Kalaupun kita ini mau menafsirkan, hanya menirukan tafsir-tafsir orang yang ahlinya. Gitu aja, jangan kita menafsirkan sendiri. Ya kalau cuma menirukan. Al-Imam Suyuti menirukan Jalaluddin Al-Mahali, saya itu cuma menirukan Imam Qurtubi, menirukan Fakhruddin Ar-Razi, menirukan imam yang mentafsir, ya boleh. Tapi kalau kamu sendiri menafsirkan, menganalisa sendiri, menyimpulkan sendiri, kamu kelihatannya belum pangkatnya. Karena apa? TK-nya ahli tafsir itu harus hafid Quran dulu. Lah belum hafid Quran, baca Quran aja hak mim. Lah kok jadi mufasir tahu-tahu. Masuk FM lagi. Ini mufasir apa? Ini mufasir kampungan. Ya. Baca Fawatihah Suwar aja lo enggak bener. Lah kok jadi mufasir itu lo? Mufasir apa? Ya. Tajwidnya aja pledot-pledot mufasir. Jadi itu sekarang nih zaman tuh zaman gitu. Karena tidak ada satu pemerintahan Islam yang kuat yang mengatur perkara ini sehingga semua orang ngaku jadi ahli tafsir. Pokoknya pinter ngomong, ngomongnya itu enak didengar, sudah jadi ustadz. Zaman sekarang itu seperti itu. Maka kamu hati-hati. Tapi kalau urusan dunia ada standarisasi yang kuat. Dokter harus begini, insinyur harus begini. Tapi urusan agama seenaknya sendiri. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa, tetapi keterangan tersebut ayatun, tetapi Quran itu ayatun bayyinat, adalah ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dadanya orang-orang yang diberi ilmu.
bukan di kitabnya orang-orang yang diberi ilmu, di dadanya. Pemilik ilmu dengan pemilik kitab tuh lain loh. Nanti kalau kitabnya hilang gimana nanti, kalau ini namanya pemilik kitab. Bagaimana ini ayat ini ayat ini ayat ini? Wah, saya cari di komus dulu. Oh, ini namanya pemilik komus. Ilmu itu al-ilmu fis sudur la fis supur. Ilmu itu di dada bukan di. Maka ada cerita, enggak tahu ini siapa gitu. Kalau enggak salah ini cerita ini ceritanya Imam Syafi'i kalau enggak salah, atau pokoknya satu ulama lain lah, enggak tahu, saya lupa. Dia ini nulis di pesantren, ngaji nulis. Dalam satu perjalanan dirampok, kitabnya dirampas sama perampok. Maka tadi imam yang masih kecil tuh nangis. Dia bilang sama perampok, "Pak, uang saya kamu ambil, baju saya ambil, terserah. Tapi ilmu saya jangan diambil." "Ilmu apa?" "Itu yang di kantong itu ilmu saya itu. Saya ngaji bertahun-tahun tuh saya tulisi, jangan-jangan diambil." "Ini ilmu kamu?" "Ilmu kok bisa dirampok," katanya perampok itu. "Ini bukan ilmu kamu, tuh ilmu kantong," katanya. Katanya perampok itu. Akhirnya, "Dah, kamu ambil, saya enggak perlu dengan ilmu kantong ini," katanya. Maka akhirnya imam tadi berpikir, "Lah iya, saya itu ngaji, nanti kalau kitab saya hilang, ilmu saya ikut hilang. Dah, mulai sekarang saya hafalkan semua, supaya nanti kalau kitabnya hilang, tidak ilmunya tidak hilang." Kamu begitu ya? Nah, kitabnya aja hilang, apalagi hafalannya. Bukan dirampok, enggak. Ditaruh di baduk masjid itu sampai hilang. Orang yang tidak bisa menjaga kitabnya, bagaimana pula dia akan menjaga hafalannya? Orang yang tidak bisa menjaga hafalannya, bagaimana pula dia bisa menjaga kefahamannya? Orang yang tidak bisa menjaga kefahamannya, bagaimana pula dia menjaga amalannya? Jadi kalau santri kok kitabnya berceceran di mana-mana itu ngalamin. Ngalamin apa? Gak bermutu dah. Terus santri tidak bermutu. Nah, orangnya sendiri. Bagi seorang santri, namanya kitab ini lebih berharga daripada duit, daripada emas, daripada intan. Betul enggak? Dari ilmu Allah kok. Dah, itu aja. Oh, mana Mas Ail? Ah, ini 15-an. Bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu kayak apa? Apa? Kencingnya bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Bagaimana caranya? Diperciki air sehingga air itu sampai ke seluruh bagian najis. Tapi tidak disyaratkan air tersebut mengalir.
Jadi kalau najis yang lain itu air itu harus mengalir, tapi kalau mukhafafah tidak harus mengalir tapi harus kena air semua gitu. Bagaimana hukum memakan kroto, telur angkrang, tolo, anak tawon, kepompong? Jawabnya, kalau berupa telur halal, tapi kalau sudah berupa anak binatang itu maka haram. Jadi telur itu, telur binatang apa saja selagi masih berupa telur itu masih dihukumi halal. Kecuali kalau telur itu telur berbahaya, hanya telur ular yang mengandung racun, enggak boleh dimakan. Tapi yang telur yang lain, telur penyu, telur apa, halal. Ya, telur itu hukumnya menurut para ulama halal. Bagaimana hukum menjual barang, misalnya buah satu keranjang, dengan cara meletakkan barang yang bagus di atas sedangkan barang yang jelek ditaruh di bawah? Dijual mangga yang bagus-bagus ditaruh di atas, jual beras yang bagus-bagus taruh di atas, yang bawah jelek. Ya, hukumnya ya haram karena itu menipu, sehingga pembeli boleh mengembalikan. Ini jangan boleh minta khiyar tuh jawabnya, jangan boleh dikembalikan itu aja, jangan boleh minta khiyar. Jadi anu ya, redaksinya diperbaiki. Apabila ada tentara yang dikirim ke suatu tempat dan jumlah mereka kurang dari 40, bagaimana cara sholat Jumatnya? Jawabnya, kalau di tempat tersebut didirikan sholat Jumat, maka ikut bergabung dengan jamaah tersebut. Kalau tidak ada, maka sholat duhur. Tapi kalau seumpama ingin mengerjakan sholat Jumat, juga ada ulama yang membolehkan. Duhur aja lah, yang ma'ruf dalam madhab Syafi'i ya duhur aja. Termasuk di kapal, sholat duhur aja. Bagaimana hukum memakai kalung gelang dari kayu koka? Jawab, kalau menyerupai perhiasan wanita, ya hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau itu netral, juga bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Nah, itu kalau kita ragu, kita tinggalkan aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Ringkasnya, aturannya di sini ini, pokoknya segala pakaian, perhiasan yang itu biasanya untuk wanita atau menyerupai pakaian atau perhiasan wanita, jangan dipakai oleh laki-laki. Allah melaknat dalam satu hadis laki-laki yang niru-niru perempuan, perempuan yang meniru laki-laki. Di perempuan pakai celananya laki-laki, enggak boleh itu. Itu juga sebaliknya. Nah, kalau pakai celana pen itu bagaimana?
Ini sekarang kan mode itu. Kemarin saya di Surabaya itu karkon-karkon itu pakai celana, pakai baju-baju sunnah, tapi celananya itu celana pensil kok pen, ya pensil. Ya. Kalau menurut saya itu minimal hukumnya makruh. Karena apa? Itu mensifati aurat yang pertama. Bisa naik jadi haram karena itu menyerupai pakaian wanita, dan bukan wanita yang baik, wanita yang kurang ajar. Jadi menyerupai wanita itu aja, pakaian menyerupai wanita itu sudah enggak boleh. Kalau menyerupai wanita yang bejat, tambah double haramnya itu. Apakah sholat jamaah di rumah dapat fadilah 27 derajat? Jawabnya iya, dapat 27 derajat. Tapi, ada tapinya, tidak mendapatkan fadilah memakmurkan masjid. Ada orang yang wasiat agar tanahnya dijual dan hasilnya untuk badal haji. Kemudian tanah tersebut dijual dengan harga 40 juta dan ternyata ongkos badal haji hanya 10 juta. Bagaimana cara pentasarufan sisa dari uang tersebut? Paham? Jadi wasiat 40 juta untuk menghajikan orang tuanya mamanya. Tetapi ternyata biayanya cuma 10 juta itu untuk menghajikan itu. Yang 30 juta itu terus diapakan? Jawabnya sisanya harus digunakan untuk haji yang kedua, ketiga sampai habis. Kecuali kalau nanti sudah tidak cukup untuk menghajikan lagi, maka sisanya untuk ahli waris. Apakah disunahkan untuk memperindah suara adzan? Jawabnya iya. Karena Sayyidina Rasulullah SAW memilih Sayyidina Bilal untuk jadi muadzin, di antara pertimbangannya, di antaranya itu karena suaranya lebih bagus. Apakah azan awal pada hari Jumat harus dikerjakan setelah masuk waktu sholat duhur? Dan apa ada amalan antara azan pertama dan kedua? Pendapat yang muktamad, maka azan awal itu harus setelah masuk waktu duhur. Amalannya adalah sholat qobliyah. Orang yang kebanyakan hartanya haram, kemudian tobat, apakah hartanya harus dikeluarkan semuanya? Tidak, harus dikeluarkan yang haram saja. Habis. Oh ada. Habis. Ini hasil Basul Masail malam setu itu loh. Nanti kamu bicarakan ya, mungkin tadi saya baca terlalu cepat. Kamu bicarakan, kalau ada yang tidak paham kamu tanya Mas Ud Pati. Nah, ini sekretaris Basul Masail. Dan di situ ada dalil-dalilnya semua, teman. Kalau saya bacanya sampai maghrib nanti. Tadi lupa saya tidak. Kalau mau baca hari Rebu ini, oh, langsung ditaruh di sini, mulai saya mulai ngaji biar ingat ya. Jadi saya terlalu banyak. Salatullah.